Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadli Adha bin Muhammad Rashid. Orang panggil saya Coach Adha lah. Saya adalah pengasas kepada Akademi Wangsa di sini. Saya juga adalah salah seorang pada AJK di dalam Persatuan Memanah Tradisional Kuala Lumpur. PMTKL adalah satu badan besar yang mengawal selia perjalanan dan aktiviti memanah tradisional di Kuala Lumpur. Maknanya dia punya the big umbrella adalah PMTKL. Di dalam bawah PMTKL ni ada tiga kelab gabungan, iaitu Kelab Memanah Tradisional Panji Wangsa, Terindas Tradisional Archery dan juga Fletcher Archery. Tiga gabungan ni, dan di bawah PMTKL ni ada lagi berbelas-belas lagi kelab bersekutu. Mana kelab bersekutu ni sama ada dia berdaftar bawah ROS ataupun BJS, dan mereka ni adalah mentri adalah Persatuan Memanah Tradisional milik masing-masing. PMTKL ni dah berapa tahun? PMTKL ni masih baru lagi. PMTKL ni didaftarkan dengan kelulusan daripada Persatuan Memanah Tradisional Malaysia. Kami wujud pertengahan tahun lepas. Kesedaran untuk membuat satu persatuan secara official, kita dah sedar daripada tahun 2017-18, 15 kita dah start. Masing-masing percubaan PMTM, kita buat persatuan dengan persatuan ni. Dan kita cuba melobi dengan KBS untuk daftarkan. Akhirnya pada tahun lepas, hujung tahun 2022, PMTM berjaya didaftarkan, dapat dia punya sijil, dan kemudian negeri-negeri mula turutlah. Kalau saya nak tahu macam mana permulaan untuk kita tengoklah macam banyak sangat bu, macam mana awal-awal dulu nak beli bu. Kalau orang datang nak belajar dulu, kami galakkan datang gunakan peralatan kami dahulu. Sebabnya apabila dia datang dengan dia beli dulu tapi takut bow dengan arrow tu tak matching, tak sesuai dengan dia. Jadi kami minta dia datang memanah dulu dengan cara kami. Kami ajar cara asas. Kalau dia nak beli, dan kami cadangkan, okey, sesuai dengan you adalah bow begini, arrow begini, begitu. Maksudnya ada banyak bow lah. Ada banyak bow, banyak sangat bow, jenis-jenis bow, spek bow banyak-banyak. Dia limit dia adalah kemampuan sendiri dan kemampuan poket. Dua. Memanah ni ada banyak jenis kan? Ada recurve, ada compound, ada traditional kan. Betul. Apa beza traditional ni dengan yang modern? Saya rasa si memanah ni terbagi pada dua kategori. Satu adalah modern, satu adalah traditional. Modern ni macam kita nampak kat Olimpik, ada recurve, ada bebo, ada compound. Itu lebih pada bagian sukan spesifik. Dan lebih kena kebanyakannya mostly setiap sepanjang masa adalah lebih pada statik. Maknanya dia tak bergerak, target tak bergerak, statik. Kita nampak dalam Olimpik dia tembak memanah 70 meter, 80 meter gunakan peralatan itu. Manakala tradisional ni, dia punya event, dia punya sasaran dia lagi wider. Sasaran dia berbagai bentuk. Boleh berlari, dinamik, berbagai bentuk. Dan beza antara dua ni adalah satu dari segi peralatan. Peralatan moden ni dia banyak-banyak aksesori. Dia ada plunger, dia ada balancer, dia ada sight yang membantu panahan dia. Manakala untuk tradisional, dia sebatang anak panah bu dan anak panah, dan skill dia dah bergantung pada dia. Susah tak nak ajar? Macam kalau ada student baru kan, kita akan ambil masa berapa lama untuk ajar? Banyak orang tanya soalan ni sebenarnya. Sebenarnya kemampuan ataupun berapa lama dia nak memanah tu bergantung kepada yang memanah tu nak macam mana. Adakah dia serius ataupun adakah dia ada usaha? Sebab macam ni, kalau dia datang seminggu sekali, lepas tu katalah sebulan 4 kali, bulan depan ni rasa tournament, memang tak dapat lah. Intensiti latihan tu tak ada. Kami akan letak time frame, contohnya untuk beginner lebih kurang 10 kali kelas. Lebih kurang begitulah plus minus. Tapi kalau dia cepat, dia boleh tangkap, dalam 6 kelas kita move on ke next stage. Kalau student yang paling muda ada? Kita paling muda 5 tahun. 5 tahun? 5 tahun. 5 tahun. 20 tahun muda dia saya. Itulah. Saya pun 15 tahun muda dia saya. Perbezaan sebenarnya, perbezaan memanah tradisional ni dengan ikut macam contoh tadi coach cakap, modern dia ada macam sight dia, dia ada stabilizer dia semua kan. Tapi macam kalau dia punya komponen dia, secara asasnya memanah ni tradisional ke modern secara falsafah, secara teori ni sama saja. Cara tarikan, lepasan. Cumanya dia kena menyesuaikan diri dengan peralatan. Sebagai contoh, untuk modern dia ada clicker, dia ada sight. Jadi tiap-tiap tarikan, tiap-tiap gerakan tu kena berkaitan langsung dengan fungsi masing-masing. Contoh clicker, bila kita tarik 28 meter, dia akan klik. So kita tahu 28 meter. 28 inci. Meter, jauh 28 meter. Macam untuk tradisional, kita tidak diizinkan untuk ada satu penanda. 28 inci tak ada. It's basically is berdasarkan kepada kita punya muscle memory. Tarik sini kita tahu ni dah 28. Jadi kebergantungan pada peralatan tu banyak pada modern. Untuk traditional dia lebih kepada latihan dan muscle memory. Dan traditional ni dia lebih kepada kalau peralatan tu okey, apa masalah tu memang salah acah, tak ada cara lain. Begitu. Macam untuk modern, dia peralatan dia banyak membantu pemanahan dia. So they have to be very precise dalam setting untuk buat nanti. Kalau untuk traditional, if you're a good archer, you bagi bow arrow apa pun, you boleh shoot.
Tapi kalau untuk moden, you salah bagi setting, panah tu tak akan tepat. Jadi kalau orang yang nak belajar daripada moden, jump into traditional, dia akan ambil masa untuk adapt. Tapi untuk traditional, masuk ke moden, dia punya adaptation tu a bit faster sebab dia dah ada fundamental tu. Cuma dia kena biasakan dengan peralatan. So pertandingan dalam traditional dengan moden ni dia sedikit berbeza. Moden lebih pada statik, dia tak bergerak. Traditional ni dia limited by your imagination. You nak buat 3D, you nak melompat, you nak baring, you nak bawah gelung, you nak is banyak. Jadi traditional ni lebih kepada kemahiran you memanah dalam apa-apa jua situasi. Kalau tengok, kita tengok kat belakang ni kan, banyak banyak betul error. Kalau coach boleh kongsikan satu harga untuk bow ni, bow saja. Bow paling murah berapa? Baik, busur ni adalah busur Assyrian daripada Three Brothers Archery. Harga dia dalam RM1,400. Maknanya bila beli tu dia akan dapat the whole limb dengan tali dia lah. Bow saja RM1,400. Kalau dah masuk RM1,000 tu dah kira mereka orang enthusiast lah, orang dah minat betul lah tu. Kalau yang murah-murah ni dalam 100, 200, 300 dah dapat dah. Cumanya you need to understand that ambil busur ni untuk apa? Adalah untuk leisure ataupun competition. So kalau you nak masuk competition, you tak boleh guna bow leisure. Benda tu accuracy dia berbeza. Tapi dia boleh guna untuk latihan boleh? Boleh, tak salah. Boleh tak salah. Orang tu dia boleh ada banyak bow. Boleh ada banyak. Saya ada kurang-kurang 20 bow. Ya, banyak ya. Itu dah macam peminat lah tu. Memanah tradisional ni, apa common kecederaan yang selalu jadi lah? Okey, sakit jari lah. Sakit jari. Lecet lah. Sebab tak pernah nak menarik tali. Kemudian ada string slap. Mana tarik, pum, dia akan pramp kat sini. Saya pernah kena yang tu. Itu normal. Kat sini bengkak. Saya dulu berbigat sini. Terus saya campak airbow tu. Tapi itu bergantung pada teknik. Kalau kita ajar teknik betul, tak kena. Tapi kalau kena, elok lah. Lagi cepat pandai. Betul. Walaupun sakit. Kemudian adalah dari segi bahu, dari segi belakang. Sebab kita memanah ni, kebanyakan menggunakan back muscle. Back muscle. Kalau kita gunakan muscle selain daripada back muscle dengan big muscle tu, then kita memanah cara yang salah. So, dia akan sakit tengkuk lah, sakit leher lah. Bila kita sakit tengkuk, sakit leher, then actually you memanah cara yang salah. Kurang tepat. Kurang tepat. Nak kata salah tu, ada orang boleh memanah cara salah. Kurang tepat. Okay, selalunya latihan dekat outdoor, dekat taman kan? Ya. So, apa macam benda yang coach akan buat kalau kita nak buat latihan kat taman? Baik. Macam first thing first, paling penting adalah di segi keselamatan. Kita kena pastikan kawasan kita mana tu selamat. Belakang tak ada kereta, tak ada orang lalu-lalang. Itu paramount lah, sangat-sangat penting. Okay. Bila kawasan tu selamat, dan kita tahu kawasan ni kawasan siapa. Kena ada kebenaran. Kalau ada DBKL, DBKL lah. Permit. Kalau kawasan presiden, minta kebenaran lah. Okay. Once kita dah ada kebenaran tu, boleh kita ajak orang ke situ, memanah. Memanah indoor dan outdoor ni, beza dia adalah segi kawalan cuaca. Indoor, aircon. Memanah macam mana pun tak perlu. Kan? Kalau luar ni, dia ada faktor elemen angin, panas, nyamuk lah, semut lah. Itu ada. Hujan. Ya, hujan. Dan kalau orang tu nak competition, dia kena biasakan outdoor. Sebab kebanyakan memanah ni adalah outdoor. So, kalau dia memanah latihan ke indoor saja, tapi dia tak familiarize dengan outdoor, dia susah nak berjaya dalam pertandingan. Dia sebab betul. Kadang-kadang indoor ni nampak 8 meter, tapi outdoor apa sahaja jauh sangat. Betul. Padahal perspektif tu berbeza. So you need to train your perspektif. Dengan orang ramai. Ya. Yeah. Kan? Kita datang memenangkan kawan. Lepas tu datang orang kau pertandingan ni, orang tu dah bawa ball 3,000. Kita dah mental kata, sudah 3,000 kalah lah aku. So macam mana nak dapatkan kontak untuk kita join kelas ni? Baik, boleh layari kami di di Facebook page kita orang, Persatuan Memanah Tradisional Kuala Lumpur, ataupun di TikTok kami, PMTKL. Kami ada permintaan. Great. Okay. Kami nak minta coach ajar kita orang. Saya bawa tim saya ramai. Okey. Nak minta ajar satu kami. Satu kepala kita cat lebih kurang. Tak ada. Okey je. Tak masalah. Boleh. 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 Tak salah. So, kalau korang nak tengok kita orang memanah tradisional, guna bobo kat belakang ni, nantikan video akan datang. Terima kasih banyak-banyak coach. Sama-sama. Terima kasih kerana menonton video ini. Jangan lupa like, share dan subscribe. Yes. Lobak. Lobak merah. Lobak merah. Pandai coach. Bye. Assalamualaikum. Salam.